Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Trend, podcast yang menyajikan kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Saya Irfan Elsar Hindi, dan pada episode kali ini saya mau ngobrolin tentang bagaimana buku Sapiens karya Yuval Noah Harari yang bagi banyak orang mungkin terkesan seolah-olah bertentangan dengan Islam atau bahkan semua agama secara umum, tapi kok malah mengingatkan saya pada pelajaran bahasa bagi Nabi Adam yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa sih sebetulnya pelajaran bahasa bagi Nabi Adam, dan bagaimana ia berhubungan dengan buku sejarah yang ditulis oleh Harari tersebut? Sebelum kita ke sana, saya ingin ngasih disclaimer di awal bahwa podcast ini tidak bertujuan menjustifikasi kesesuaian seluruh pemikiran Harari dengan Islam, tidak pula merupakan upaya cocokologi. Podcast ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa satu, irisan kesamaan itu tidak dapat dipungkiri memang ada, dan bahwa dua, variasi narasi dengan sejumlah justifikasi ini menunjukkan sekali lagi betapa pengetahuan manusia itu kolil, kecil dan sedikit sekali. Nah, kembali ke bahasan, kenapa buku Sapiens mengingatkan saya pada pelajaran bahasa bagi Nabi Adam? Titik temunya ada pada revolusi kognitif. Sebagaimana kita tahu, menurut Harari, pada 2 juta hingga 10 ribu tahun yang lalu, bumi ini dihuni beberapa spesies homo atau manusia. Ada Sapiens, Neanderthal, Denisova, Rudolfensis, Ergaster, dan lain-lain. Tapi sejak 10.000 tahun yang lalu, hanya Sapiens yang tersisa. Ada 3 teori yang ditawarkan untuk menjawab situasi tersebut menurut Harari. Ada yang bilang telah terjadi kawin campur dan gen terkuat datang dari Sapiens, sehingga Sapienslah yang bertahan. Ada yang menyebut spesies lain tidak bisa beradaptasi dan kalah dengan hegemoni Sapiens pasca penjelajahan ke tempat-tempat baru di luar Afrika. Ada juga yang menyebut bahwa Sapiens, yang berarti manusia bijak, ini telah melakukan genosida terhadap spesies manusia yang lain. Nah, apapun yang terjadi, yang jelas kemudian dalam proses itu, Sapiens mengalami transformasi besar yang menempatkan mereka pada puncak rantai makanan, padahal sebelumnya mereka ada di tengah-tengah piramida makanan. Dan untuk sampai pada transformasi mencengangkan tersebut, salah satu penyebabnya menurut Harari adalah karena Sapiens mengalami revolusi kognitif. Kenapa kok cuma Sapiens yang mengalami revolusi kognitif? Menurut Harari, murni kebetulan. Tapi dengan revolusi kognitif tadi, Sapiens kemudian mampu mengembangkan proses dan kemampuan berpikir, sehingga Sapiens dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih dari sekedar untuk kebutuhan mereka bertahan hidup. Sapiens kemudian mampu berpikir secara kompleks, secara abstrak. Sapiens mampu mengarang cerita dan narasi sehingga kemudian mereka menjadi lebih solid. Mereka dapat mengorganisasi diri bahkan dengan hanya berdasarkan cerita atau gosip. Nah, kemajuan kemampuan berpikir ini juga mendorong pada kemajuan teknologi. Dari hanya pembuat perkakas berburu sederhana, Sapiens kemudian menjadi spesies yang bahkan mampu merancang sistem imajiner, mampu membaca langit, dan akhirnya mampu mengeksploitasi bumi sebagaimana yang kita lihat sekarang. Singkatnya, Sapiens memulai peradaban sekaligus yang menjadi penyebab kerusakan paling fatal di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya kemudian, kok bisa revolusi kognitif ini mengingatkan saya pada pelajaran bahasa bagi Nabi Adam? Begini, dalam perspektif kulturalis, proses dan kemampuan berpikir manusia itu berhubungan dengan mind. Mind ini sebetulnya lebih dari sekadar otak. Mind ini adalah seluruh kerangka sistem dan kemampuan berpikir. Barangkali dalam beberapa hal mirip dengan konsep akal dalam Islam, tetapi perbedaan konseptualnya juga banyak. Nah, agar mind dapat berpikir secara optimal, manusia butuh penguasaan bahasa. Kenapa? Karena bahasa memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi benda, impuls, dan apapun ke dalam kata-kata. Yang dengan identifikasi itu, manusia bisa mengartikulasikan gagasan-gagasan konseptual dan abstrak di dalam mind mereka. Tanpa kata-kata, mind tidak mampu mengartikulasikan apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia analisa. Itu sebabnya semakin banyak penguasaan kata, semakin luas kemungkinan alur dan proses berpikir seseorang.
Sebaliknya, mereka yang tidak punya kemampuan berbahasa akan terbatas pula kemampuan berpikir dan menganalisanya. Sebuah studi menunjukkan bagaimana anak-anak yang mainnya belum berkembang secara utuh dan penguasaan bahasanya juga belum banyak memiliki kemampuan problem solving sesederhana simpanse. Kemampuan si anak baru mengalahkan simpanse ketika si anak tumbuh dewasa dan menguasai lebih banyak kata-kata, menguasai lebih banyak bahasa. Bahkan dalam tradisi kulturalis, ini ada suatu paradoks. Manusia untuk menjadi manusia, mereka butuh menguasai bahasa. Tetapi untuk menguasai bahasa, mereka butuh untuk terlebih dahulu menjadi manusia. Nah, jika pendapat kulturalis di atas benar, maka konsekuensinya adalah untuk sapiens bisa mengalami revolusi kognitif, sapiens harus mengalami juga revolusi berbahasa, atau setidaknya mengalami penambahan perbendaharaan kata lengkap dengan konstruksi pengetahuan yang terdapat di dalam kata-kata tersebut. Pertanyaannya kemudian, dari mana atau bagaimana sapiens tiba pada situasi di mana mereka jadi mahir berbahasa, mahir berkata-kata? Sayangnya tidak ada penjelasan spesifik mengenai hal tersebut, tetapi yang jelas menurut Harari, semua proses itu terjadi secara kebetulan. Bahwa kebetulan saja sapiens yang asalnya berbicara dengan simbol-simbol suara sederhana sebagaimana hewan pada umumnya, tiba-tiba mampu menguasai bahasa yang lebih kompleks. Nah, tetapi dalam konteks ini, Al-Quran punya jawaban lain. Dalam narasi penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran, transformasi kognitif Bani Adam ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena Allah secara sengaja mengajarkan bahasa kepada Nabi Adam. Dalam Al-Baqarah ayat 31, Allah menjelaskan bagaimana Allah sendiri yang mengajarkan, yang mengilhamkan Asma'a Kullaha, nama segala sesuatu kepada Nabi Adam. Asma'a Kullaha ini menurut tafsir Jalalain tidak bisa hanya diterjemahkan secara literlek sebagai nama-nama, alih-alih juga konsep dibalik nama-nama tersebut, sehingga ia sesungguhnya adalah pelajaran bahasa. Menariknya, pelajaran bahasa ini diceritakan Al-Quran saat menjelaskan kisah dipilihnya Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi dan bagaimana malaikat sempat menyaksikan keputusan Allah tersebut. Lalu Allah setelah mengilhamkan dan mengajarkan Asma'a Kullaha tadi kepada Nabi Adam, menantang para malaikat untuk menguji pengetahuan dan kemampuan Nabi Adam. Di sini kita melihat bagaimana pelajaran atau pengajaran bahasa kepada Nabi Adam adalah salah satu aspek yang dia menambah kesempurnaan penciptaan Nabi Adam sekaligus menjadi pembeda antara Bani Adam dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Jadi Al-Quran juga sebetulnya bercerita bahwa sebelum manusia Adam ini diciptakan, ada makhluk lain yang juga menempati bumi walaupun tidak secara terperinci dijelaskan makhluk seperti apa itu. Bisa jadi kalau menurut Quraish Shihab itu berhubungan dengan manusia yang hari ini kita kenal sebagai manusia purba atau yang Harari sebut sebagai spesies lain manusia, tapi bisa jadi juga bukan. Bahwa pengajaran bahasa kepada Nabi Adam itu menjadi aspek penambah kesempurnaan penciptaan Nabi Adam sekaligus menjadi pembeda antara Nabi Adam dengan makhluk-makhluk sebelumnya. Dan jika merujuk teori kulturalis, pelajaran bahasa menjadi penambah kesempurnaan sekaligus pembeda tadi oleh sebab bahasa memungkinkan Nabi Adam dan Bani Adam itu mampu mengoptimalisasi mind yang Allah anugerahkan, sehingga dengan mind tersebut manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Demikian podcast Ren episode kali ini. Dukung kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Dengarkan kami juga di Anchor dan Spotify. Dan jika kalian punya topik yang pengen kami bahas, silakan taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih, saya Irfan Elsar Hindi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.